Iya, pemirsa, selama sepekan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Kuala Tunggal ini mengalami penurunan harga, terkhusus jenis cabai yang mana terpantau hari ini. Harga cabai merah di harga Rp45.000 per kilonya, yang sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilo. Sedangkan cabai rawit merah ini masih mahal atau masih di harga Rp80.000 per kilogram. Meski jelang penghujung akhir tahun ini harga kebutuhan pokok kian tak menentu atau tidak stabil, namun untuk pasokan kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang dipastikan selalu tersedia dengan baik. Salah seorang pedagang, Endang, mengatakan ada sebagian kebutuhan bahan pokok yang cenderung turun maupun naik, namun kali ini sejak sepekan harga cabai merah cenderung turun. Khusus di hari ini saja, harga cabai merah masih di harga Rp45.000 per kilonya, yang sebelumnya mencapai harga Rp60.000 per kilonya. Sedangkan harga cabai rawit merah cenderung masih mahal atau di harga Rp80.000 per kilonya. Selain harga jenis cabai, khusus bawang merah justru masih mahal, yakni di harga Rp38.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya Rp28.000 per kilo. Untuk jenis beberapa sayuran juga turut naik, namun hanya sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000. Sekarang harga Rp45.000 ya. Turun ya? Turun. Ya, sebelumnya berapa kemarin? Sebelumnya Rp60.000. Rp60.000 ya. Ini sejak berapa, Kak? Berapa hari ini? Dalam satu pekan ya, Pak. Satu pekan ya. Iya. Selain itu kayak cabai-cabai lain? Oh, cabai-cabai lain turun juga. Ini hari untuk hari ini cabai setan ada kenaikan. Berapa tuh? Biasa 70, hari ini 80. Naik ya, berarti naik. Cabai itu kalau cabai rawit biasa? Biasa. Berapa tuh? 30 kalau Jember. Kalau bencong 40. Kalau kayak bawang merah naik dah? Bawang merah yang tinggi naik, Pak. Berapa sekarang? Bawang merah 42 yang Jawa. Sebelumnya berapa? Hal senada juga diungkapkan Fitri, meski sebagian jenis cabai mulai turun, namun bukan berarti tidak kembali naik. Sebab jelang akhir tahun ini, kebutuhan pokok dipastikan meningkat. Namun harapan pedagang, harga sejumlah kebutuhan pokok tidak naik. Jika terjadi kenaikan, maka sepi pembeli akan dirasakan pedagang. Sejumlah kebutuhan pokok yang ia jual rata-rata didatangkan dari Kota Jambi. Sekarang kalau kiloannya 45 kadang. Ini agak turun ya? Turun lah. Sebelumnya berapa nih seminggu? Sebelumnya? Sebelumnya masih 80. Ini sejak berapa hari? Apa sepekan seminggu ini turun? Minggu lah udah. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.